Nah ini ada gitar Yamaha Pacifica 612 punyanya Mas Nendri yang dari Lombok ya tadi ya. Dari Lombok. Ini nanti mau upgrade pakai ini, pakai terus tremolo, mau juga pakai jazzcar. Selanjutnya pasang sustainer, setting racing. Ini kondisi sebelumnya dari ini top. Nanti kita akan upgrade biar tambah keren pastinya. Oke, mantap. Ini gitarnya Yamaha Pacifica 612. Wah, ini projectnya agak lumayan ngeri ini. Ngeri-ngeri sedap asik. Gimana Mas Anjar? Siap. Mantap. Mantap pol. Jadi gitar ini kemarin reflect pakai jazzcar. Ya, udah kita pasang yang baru. Nah, ini belum kita rapikan. Masih lancip-lancip lho, ya toh. Lancip-lancip ini. Ini kita finishing dulu. Biar keren loh, masih nonjok-nonjok ini. Masih panjang-panjang. Upgrade tremolo ini pakai Floyd Rose glute. Nah ini Floyd Rose glute, terus nyok glute, glute ngono loh. Nah, ini untuk lompat tremolonya sudah jadi, tinggal lubang pot, setting-setting, tesing. Terus ini pakai sustain. Sustain ini pickup neck-nya taruh sini, ini minta di sini gitu. Terus untuk on off-nya ini udah on off sustainer. Ini buat harmoniknya. Ini tetap 5-way switch. Nah, ini ada tempat baterai di sini. Pokoknya seperti ini dan setting enak, setting ceper empuk. Kita akan pasang sustainernya pickup di sini. Terus yang di sini suruh geser ke sini, jadi nanti duanya pick up-nya dua di sini ya. Jadi pakai 1, 2, 3, 4 gitu. 4 pick up. Konsepnya mungkin seperti HSH gitu ya nanti. Berhubung ini tempatnya agak sempit sih, nanti mungkin ngepres mepet sini ya. Nah, ini. Nanti gini nih. Ini kita lebarkan gini. Oke, kita akan progres selanjutnya. Jadi kita lubangin dulu untuk pick up yang sininya. Halo sob, halo guys. Wah, halo sob, halo guys ini. Nah, jadi ini sudah selesai project gitar pengiriman dari Mas Nendri Lombok NTB. Iya toh? NTB toh, Nusa Tenggara. Apa NTT? Ya pokoknya dari Lombok itu loh. Kan mburi nek cacahnya mau menang ya tapi ya. Ini dari Lombok, Mataram ya, Lombok Mataram.
Kita coba dulu dari clean ya, jadi cleannya aman ya. Tuh, coba kafe dong. Terus ini juga aman, nggak pusing. Nanti teko kene entek fret ya. No. Nah, ini kena senar bawahnya kemarin, dia pakai elixir, makanya tak pasang lagi. Mungkin di sana kalau ganti kan enak, bisa sama senarnya. Sekarang kita coba distortion ya. Kita cek-cek dulu distortionnya. Sedikit saja, jadi ini sudah kita cross check, sudah aman semua untuk fret, terus sustainer, sweet, this segalanya sudah oke. Tapi ini sustainernya kurang apa ya, kurang responsif sih. Ini bisa tapi responsifnya kurang apa ya, kurang wes oke, okay. Ini siap ke kirim, siap kirim ke Mas Nendri yang di Lombok, Mataram. Semoga gitarnya mendarat di sana dan keadaan sehat walafiat, selamat. Oh, sehat walafiat ya, masih selamat. Ya, selamat sampai tujuan dan pastinya aman dan saling berkah pastinya. Oke, okay. Terima kasih buat Mas Nendri yang di Tinggal Lali nih, Lombok. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joss.